I feel so bad to you guys, but okay. Now, No. If the question is against the scheme. Manik is swelling you. Oh, is this question? I'm gonna swallow you. Oh, this one, right? Okay, so comparison solani, the figure below shows the interconversion of the states of matter. So solid to gas. Okay, do I need to go through this? First, number one, I think it's fine, right? Nama proses ni kamu memang kan hafal. So, solid to gas, okay, direct solid to gas kita panggil sebagai sublimation. Gas to solid lawan dia adalah deposition, okay? And then solid to liquid adalah melting, betul? Okay, and terbaliknya adalah inilah. Sekejap, kita screenshot dulu siap-siap semua. Save to gallery. Sorry guys. Alhamdulillah. Okay. Is this a pro? Okay, sekejap. Okay, number 6. Guys, okay. Yeah, okay. Okay, now we're talking. Oh, I should plan for that day. Okay. So, soalan satu. Any problem on soalan satu, guys? Perlu kasih bincang nih, semua in detail. Oh. Yes, kita ada. No, guys. It's graphite an element, compound or mixture. I think it's fine. You all know that graphite is an... Apa dia? Graphite is what, guys? Element. Betul. Elemen. Kenapa dia elemen? Sebab dia terkandung dari karbon. Bahan. Ya, dia ada dia punya keyword adalah satu jenis atom. One type of atom. Itu maksud dia elemen. Elemen dia sebab okay, I just explain to you. Elemen, jawapan dia elemen sebab only consists one type, satu jenis atom, which is karbon lah dalam kes ini. Kalau more than one type, kita panggil dia sebagai compound. Mixture adalah gabungan two or more compound. Okay, now kita pergi soalan dua. Okay, soalan dua. Do you need to go into details? Adakah ini satu masalah dunia? Define nuclear number, I guess it's not a problem. Should not be a problem. Okay, element X. Element X, the nuclear number of 65 and 35 neutrons. Okay. Ion formed by this element has 28 electrons. So tips dia adalah, first kali number of proton. Number of proton adalah, okay, kamu kena jelas lah ini dalam keadaan elemen. Maksudnya, dia punya proton sama dengan nukleon dia. Nukleon minus
neutron. Okay, ini dapat tulis formula pun dapat terus buat sejak. So which is 65 minus 35, so equals to 30. Okay, right. Okay, the next, the correct symbol for element X. Correct symbol for element X. So kamu kena ini, kamu kena dapat melalui, kamu kena refer daripada table of atomic mass tu, jadual tu. Jadi automatic kamu akan dapat apa elemen dia, guys? Simbol dia. Zinc. Ya. Zinc. Zn. Ada soalan di sini, guys? Isotopic notation untuk atom X. Ya, silakan. 65 30. Okay. Apa soalannya? Saya ada soalan. Silakan tanya. Okay. Kalau yang kalau dia minta simbol tuh kan, yang notation tuh boleh kita bagi X saja. Okay. Kalau soalan di sebelum tu sudah tanya correct symbol, dia sudah, kamu maksudnya by right, kamu sudah tahu simbolnya adalah Zn. So the next question yang sambungan dia ni tanya isotopic notation of atom X sudah kan? So if you still write X macam ni. Okay. Ini akan dikira sebagai merah. Salah. Cannot. Tidak boleh. Okay. Dia sudah tanya di soalan sebelumnya kan, so kena buat yang betul sudah simbolnya. Okay, thank you. Okay, next adalah isotopic notation of ion X. So ion X dia cakap, the ion formed by this element has 28 electrons. Okay, asalnya ada 30 proton, maksudnya kalau neutral dia juga ada 30 elektron. Itu kalau neutral, sebab proton dengan elektron sama kalau neutral. Tapi kalau sudah jadi ion, sekarang dia bilang ada 28 elektron. Jadi maksudnya charge dia akan jadi, okay, dia punya proton, okay. Ion dia akan jadi, ni sini kita jawab apa? Zinc. Okay, proton dia akan ada, bukan. Dia punya charge sama dengan asal 30, tolak 28. Okay, asal dia 30, baki tinggal 28 elektron. Ini atom dia. Ini ion dia. Jadi dia punya charge adalah 30 tolak 28 adalah 2. Positif kan? Jadi positif 2. Maka zinc 2 plus. Okay? Alright. And then jangan lupa dia minta simbol. So isotopic notation, jadi kena lengkap balik. And bear in mind, ini masih 30. Sebab apa? Ini proton number, bukan electron number. Okay? And again, kalau kamu masih buat X di sini juga, kamu akan hilang dua marka di sini. Hilang ini dan hilang ini juga. Okay. Okay, next, definition lagi. Define. Okay, I don't want to discuss definition. So itu semua boleh ambil. Okay, kita terus kepada D. An atom of element Y is 15.6 times heavier than carbon 12 atoms. Jadi dia 15.6 kali ganda lebih berat daripada carbon 12. Determine its relative atomic mass. Okay. Jadi, relative atomic mass, okay, of Y, okay, ataupun dia punya simbol AR, okay, R untuk Y sama dengan 15.6 lebih berat daripada carbon 12 punya mass. Carbon 12 punya mass adalah 12, unit dia AMU. Jadi, darab sajalah. Oh, direct. Okay, kamu akan dapat 187.2 AMU. Okay. Okay, wait. Ini adalah, oh, dia mau relatif kan? Relatif mestilah tiada unit. Sorry, ini ada unit. Jadi apa kita buat? Lepas sudah dapat ni, so 187.2 AMU, kita kena bahagi dengan 1/12 darab 12 AMU lagi sekali. Okay, just tunjuk ya guys. Ni cancel. Cancel unit. Maka final answer kita akan jadi 187.2 with no unit. Okay. Markah di sini adalah kamu kira ini ataupun ini, darab ini ataupun ini kamu dapat. Ada unit dulu. Lepas tu
ini tindak ini langkah mengcancel ini satu markah dan final answer without unit satu markah. Kalau kamu tidak buat step ini yang nampak macam apa macam agak konyol tapi sebenarnya ada markah ya. That's how you get 3 marks. Markah di sini, markah yang ini kita kira ini dan markah yang ini. Oke. Okay. Ada soalan di situ? Is that okay? Okay, sir. Okay, bah. Next, name the following compounds according to the IUPAC nomenclature. IUPAC, ya. So, FeCl3, maka namanya adalah, apa namanya, guys? Iron 3. Wajib ada iron nombor, chloride. Ya. Iron 3 chloride. Chloride. Okay, wajib ada nombor. So, dia adalah, transition element. Okay, sir. Okay. Next, magnesium. Oh, MgSO4. Jadi namanya magnesium. Perlu nombor kah, guys? Tidak, sir. Tidak. Okay, ejaan sulfat. SULPHAT. Bukannya FATE. Okay. Kalau kamu buat, sulfat, salah. Okay. PHATE. Okay, I think done with number 2. Okay. Next. Palpali. Okay, question 3. Oxalic acid is usually used to clean off blood and rust stains. It consists of element oxygen, hydrogen, and carbon. Combustion of 1 gram of oxalic acid produces 0.2016 grams of water and 0.9772 grams of carbon dioxide. So A, determine the empirical formula of oxalic acid. Okay. Okay, first kali ini adalah case yang melibatkan pembakaran, combustion. So kalau pembakaran, okay. Memang kalau kita buat empirical formula, always buat MA mora kan. Tapi dalam case combustion, kamu kena cari dulu mass untuk setiap elemen yang terlibat. Jadi sekarang kita ada oksigen, hidrogen dan karbon dia bagi. So kita kena cari satu-satu. So first kali kita kena cari mass of carbon. Okay, carbon. Kita boleh dapat dia daripada mass comparison. Okay, iaitu carbon kita dapat daripada CO2. Okay, sini kita dapat karbon. CO2 kita boleh guna untuk cari karbon. And then yang ini water. Water H2O. Kita boleh guna untuk cari hydrogen. Jadi, mass of carbon sama dengan sama dengan apa, guys? Dua kah? Bukan dua, ya. Mass of carbon adalah 12. Per, okay. Mass of carbon dioxide adalah 44. Kita kamu kena kira. 44, ya. Okay. Kalau kamu tidak faham, kalau kamu lupa ini saya beritahu dia. Dia adalah karbon bahagi CO2 darab dengan mass of CO2. That's how you get it. So mass of satu karbon ni adalah 12 bahagi 12 tambah 2 darab 16. Darab dengan mass of carbon dioxide yang dia dapat adalah 0.9772. Okay. Betul kan? Dan ini dalam grams, ya. Okay. Jadi kita dapat mass of carbon is equals to 0.2665. Okay, let me just remind you again. Kalau boleh ambil 4 decimal places. Okay. And then dipendekkan cerita mass of hydrogen. Okay, adalah hidrogen bahagi water H2O darab dengan mass of H2O, of course. Jadi, hidrogen mass dia 2 darab 1 gram per mol sebab ada 2 hidrogen dalam tu. Ada 2, that's why dia darab 2. Okay, and then divide by 2 darab 1 tambah 16. Darab dengan mass of water adalah itu 0.2016 gram. And you should get how much?
0.0224 grams. Okay, that's how you get it. Okay, guys. And last but not least, mass of oxygen. So mass of oxygen kita tidak boleh dapat daripada karbon dioksida ataupun water kan? Sebab dua-dua ada oksigen. Hindi puede, tidak boleh. Jadi apa kita kena buat? Kita kena tolak daripada mass of the hydroxylic acid sendiri. So mass dia adalah yang dia bakar adalah sebanyak 1 gram. So 1 gram itu adalah keseluruhan. Jadi dalam tu dalam itu oxalic acid ada cuma ada karbon, hidrogen, oksigen. Jadi kalau karbon sudah ada sebanyak ini, hidrogen pula sebanyak ini, maka yang baki-bakinya adalah oksigen. Jadi 1 gram minus 0.2665 minus 0.0224 and you should get 0.7111 grams. So that is the mass of oxygen. Jadi markah dia adalah satu markah untuk setiap satu elemen punya mass. Yeah. Okay. Ingatkan ni. Jadi lepas dapat yang ini, barulah boleh pakai Emamora. So masih ingat Emamora ya? Emamora. So Emamora elemen ke? Okay. Empirical formula. To find empirical formula. Okay, to find empirical formula, we use Emamora. A stands for element. So element kita ada carbon, hydrogen, and oxygen. And then ma kita dalam mass. So kita sudah ada mass satu-satu tadi. Mass itu masih dalam gram. And then kita ada mole. Mole mesti mole lah dia punya unit. And then ratio. Okay. Now kita lah, kita buatlah dia punya table. What is that? Sekejap. Sekejap. Okay. Right. Oh no. Oh no. Okay. Cepat buat table dulu. Okay. Table buruk lah. Biarlah. Misalkan kamu paham lah. Kalau buat table dalam exam kena buat pakai pembaris ya guys. Okay, ini mau cepat. Okay, so now carbon mass dia bagi tadi adalah berapa tu? 0.2665. Yeah. Okay, hydrogen 0.0224 and oxygen 0.7111 grams. Okay, kalau kamu tunjuk jalan pengiraan dalam table ini pun tiada masalah, boleh. Okay. Mole, so zero mole adalah formula dia adalah mass over molar mass. Jadi 0.2665 divide by molar mass of carbon is 12. Okay, and then ini 0.0224 divide by molar mass of hydrogen is 1. Okay, and then oxygen 0.7111 grams divide by molar mass of oxygen is 16. All right, and yeah, you should get 0.0222, 0.0224, 0.0444. Okay. Now, kamu betul tiga kiraan ini, barulah kamu layak dapat dua markah direct. Okay. Betul dua saja dapat satu markah. Betul satu dapat kosong, dapat satu markah juga. Kalau tiada yang betul lah, iyalah tiada lah, kosong lah. Tiada lah markah. Jadi, next step untuk dapatkan ratio, okay. Peringatan kamu dapatkan ratio apa kamu buat? Kamu kena divide by the smallest mole ratio, the smallest mole. And the smallest mole is 0.222. Kan? Jadi 0.0222 divide by 0.0222 sama dengan 1 lah. 0.0224 divide by 0.0222 you should get 1 point something something kan, tapi boleh jadi 1 lah. Halal lah itu, terlampau sikit, kecil. Divide by 0.0222 dapatlah 2. Ah, exactly. Nah, jadi betul 3 ini baru dapat 1 markah. And then last but not least, empirical formula. So the empirical formula EF ah, saya tulis ya, is C ada 1, H ada 1, O ada 2. CHO2. CO2. Okay.
and satu markah. Settle. Okay. Next, if the molar mass is 90.0 grams, determines the molecular formula. Aha. Jadi, okay. So molecular formula. Okay, kita kena untuk dapatkan molecular formula, kita kena cari dia punya n dulu. So find n dulu. So n, okay, sama dengan mass dia 90 gram per mol divide by empirical formula punya mass. Jadi karbon ada 1 kan, so 12 tambah dengan hidrogen ada 1 tambah dengan 2 times 16. Alright, and that's how you get 90 divided by the whole thing, you should get 2. So n ini, let me just remind you again, n ini, okay, nombor ini mestilah kita panggil sebagai mestilah full. Full pula. Whole number. Sorry. Whole number. Nombor bulat. Yeah. Okay. Jadi, dapatlah 2. Maka molecular formula is equals to n darab dengan empirical formula. Okay. Jadi, n dia adalah 2 darab dengan empirical formula CHO2. Maka kita punya final answer untuk molecular formula is C2H2O4. And that's how you get it. Okay. Dapat 2 ini 1 markah n, dan dapat ini 1 markah. Okay guys. Boleh so. Soalan, ini, itu adalah molecular empirical formula. Okay. So ingat ya, ada 3 case untuk empirical molecular formula ni semua. Ada 3 case. Satu yang macam ni, dia by combustion data. Satu lagi yang lagi senang lah, yang direct. Satu lagi yang lagi senang sikit lagi, dia bagi apa tu? Mass ratio. Mass percentage. Itulah. Okay. So yeah, we done with A and B. Now C. 250 ml of oxalic acid solution is prepared by dissolving 5 grams of oxalic acid in water. So dia kasih dissolve. Ini volume ya. Kita kasih keluar satu-satu. Ada volume, ada mass oxalic acid. So solution ada density, percentage by mass. Oh my goodness. Okay. Jadi, apa mula-mula kita buat ni? Kita keluarkanlah dulu siapa solute, solvent, solution kan? So, langkah saya adalah solute, solvent, solution. Okay. Sino ang solute mo? Siapa solute kamu di sini? Oxalic acid, ya? Saya tanya, saya jawab sendiri, ya? Oxalic acid. Oh my God, jawab. Okay, pen warna lain lah. Kau. Oxalic acid. Okay, solvent. Ada dinyatakan solvent? In water. So, water. Kalau tidak dibagi tahu pun, biasanya memang water pun. Dan solution ini, kalau oxalic acid campur dengan water, maka jadilah dia oxalic acid water. Betul? Oxalic acid water. Betul kah? Betul, sir. Betul. Oxalic acid solution. Oxalic acid solution. Oh, jangan ni jangan. Okay, oxalic acid solution. Alright. So, dia bagi tahu oxalic acid ada 5 gram, betul kah? Berapa gram dia bilang? 5 gram. Ini 5 gram. Solventnya dia bagi tahu berapa? In water saja. Tapi dia bilang solution totalnya adalah 250 ml. Okay, dia bagi tahu ini 250 ml. Lepas tu dia bagi lagi satu maklumat 1.05 gram per mililiter. Ini 1.05 g per mililiter. Okay. Nah, ini adalah volume. Ini adalah density. Okay. Dan ini adalah 5 gram ini adalah mass of solute. Nah, soalan mau apa? Percentage by mass. Percentage by mass. Jadi kalau kita mau tahu percentage by mass of oxalic acid in the solution, maksudnya kita kena tahu berapa mass untuk solute kita divide by mass of solution kita. That's how you get it. And darab dengan 100% of course. Now the thing is guys, the thing is kita sudah ada mass solute kan? Ada sudah kan nih mass solute nih? 5 gram ini sudah ada. Mass solution macam mana mau cari? Kita ada tengok solution.
Solution ada bagi volume solution. Ini V solution. Ini adalah density solution. Okay. Okay. In case you don't know. Jadi, boleh cari mass kan? Okay. Formula adalah density of solution. Sama dengan M over V kan? Mass solution. Boleh. V solution. Aha. Ini V solution. Ini density solution. Nah, jadi sudah boleh cari ini. Maka boleh cari ini. Maka keluarkanlah density solution 1.05 gram per mililiter. M solution kita mau cari. Ada satu benda guys semua kita kamu. Di sini kita tidak perlu tukar unit ya sebab dia sudah bagi mililiter, ini pun gram per mililiter. Tapi kalau tiba-tiba dia bagi dalam liter kah ataupun dia bagi gram per liter kah, kamu kena samakan unit dia. Ah, soalan kau mestilah mau tukar pergi liter kah, tukar pergi mililiter. Kamu ikut sesuka hati kamu. Ikut perasaan kamu. Tidak bah. Ikut laman yang betul. 150 mililiter. Yang menyenangkan kita lah. Janganlah susahkan diri kan. Sudahlah, time exam nervous. Kasih pening-pening kepala lagi. Jangan-jangan. Jawablah mana yang kamu suka. Okay. So, M solution sama dengan... Okay, kasih pindah ni darab. Maka dia akan jadi... 262.5. Betul? Gram. 262.5. Gram. Yes. So, okay. So, kita masukkan dalam formula kita. Mass solid 5 gram. Divide by mass solution 262.5 gram. 2.5. Ini kena pastikan atas sama dengan bawah. Kena pastikan atas bawah sama. Okay. Jangan di atas kilogram, bawah gram. Tiba, tak boleh. Tak boleh. Jadi, unit akan cancel out. And you should get your final answer 1.9%. And that's how you get the marks. Markanya adalah mencari ini dan mencari percentage. Okay. Okay. Dah banyak markah soalan ni. Okay. So, that's it for question 3. 11 markah. Okay. Total dia 11 markah tadi. Now. Belum lagi ya. Ini baru soalan yang ni. Sekarang soalan yang paling banyak markah. Coba resize. Oh no. You think I'm stupid? You think I'm in my mind? How do I go after for you? Okay. Okay. Now, the reaction between the solution and of permanganate MnO4 ion. Hey. Apa benda ni? Hai. Kau ni kena main-main. Salah sini. Okay. MnO4 minus ion dan juga oxalate ion C2O4 minus in acidic medium. Jadi bagi mediumnya. Okay. Determine the oxidation number. Oh, belum lagi. Belum balance lagi. Determine dulu. Determine. Marilah kita determine. Okay. Determine the oxidation number of Mn in MnO4 minus and MnO2. Jadi, kita pasti bincang semua ni. Biarlah bincang je lah. Kalau begini satu set je kali sempat ni malam. Penat, jom bincang semua. Mn plus 4 oksigen, ya. Betul kan? 4 oksigen sama dengan negative 1, betul? Okay. So, yes, tambah 4 oksigen. Oksigen secara general mestilah negative 2, betul? So, equal to negative 1. Maka, pindah-pindah tempat, Mn sama dengan plus 7. Positif 7. Okay, good. That's how you get it. Next. Mn dalam Mn O2 pula. Mn tambah oksigen sama dengan berapa? Kosong. Kosong kan? Sebab tiada charge sana kan? Yang tadi negatif 1. Yang ni kosong. Wala nang charge. So, kosong. So, Mn tambah 2 darab negatif 2 equals to 0. So, Mn sama dengan positive 4. Yeah. Okay. Boleh? Boleh. Kan? I don't see the problem yet. Okay. Now. Itu satu. Baru geli-geli ketiak. Now, number 2. Balance the redox equation. Ini jangan tiba-tiba tanya, sir, medium apa ni?
kau baca di atas tu. Okay, jadi kita pun mulakan dengan kita punya langkah-langkah kerja DBC Aucher kan. Kita pecah dulu kepada dua. So kita mesti kumpul dengan kawan dia. MNO4 minus kawannya adalah MNO2. Okay. Lepas tu C2O4 to minus kawannya adalah CO2. Okay, sudah pecah, sudah divide. Now kita balancekanlah balance DBC. Divide balance. Balance apa dulu? Okay, kita tengok soalan equation yang pertama ni. Kita ada apa ni? MN dengan oh ni. Jadi okay, sebelum tu kita kena balance MN dulu kan. Tapi MN sudah sama kiri kanan. Jadi balance oksigen. Yeah. Tambahlah berapa oksigen? Eh, berapa mau tambah ni? Apa mau tambah? H2O. Ya, tambahlah H2O. Berapa H2O mau ditambah? Dia sudah ada 2. Jadi yang kurang adalah ini ada 4. Jadi kurang 2. Jadi tambahlah 2 kan? 2 H2O. Okay. Sudah balance oksigen, kita balancekan hidrogen. Di sebelah kiri, okay, di sebelah kiri wala hidrogen, di sebelah kanan ada berapa hidrogen ni? 4. 4. Jadi kita kena tambah 4 hidrogen. 4 hidrogen. Bukan hidrogen, hidrogen plus H+. Okay, settle. Okay, barulah kita balancekan dia punya charge. Okay, kita check lah charge dia. Ini charge dia negatif 1. Ini charge dia positif 1. Jadi overallnya adalah positif 3. Positif 3. Okay, sebelah kanan ini adalah 0. Ini adalah 2 darab 0, 0 lah. So overallnya 0. Jadi, okay, how do we balance charge? Kita tambah? Tambah elektron. Ya, di mana? Di kanan. Kanan. Ay, sini. Di kiri, di kiri. Left side. Okay. Okay, kenapa kita pilih kiri? Kasih hapus sepuluh kita mau kurangkan. Ya, so tips dia adalah kita tambah elektron, add electron to the more positif. Okay. Ah, kita kena kasih negatif orang yang positif ni. Kita tidak mau dia positif. Jadi siapa-siapa yang positif kita kasih negatif dia. Okay. So itulah dia. Dia macam COVID dah ni. Kita mau kasih negatif dia. Okay, tiba. Tambahlah berapa elektron? So kosong di sini. Jadi tambahlah 3 elektron. Okay. And that's how you get negative 3. So overall dia akan jadi 0. Okay, balance. So that's your first equation. Kita balance sudah sebelah sini. Now kita tengok second equation kita. Ada C2O4 oxalate dan juga CO2 carbon dioxide. So, first kali kita balancekan apa? Oksigen kah di sini? Carbon. Kita kena balancekan atom selain daripada oksigen hidrogen tau. Jadi kita kena balancekan karbon dulu. So karbon di sebelah kanan ada, sebelah kiri ada 2. Sebelah kanan ada 1. Jadi cara balancekan atom, kita kena darab 2. Darab 2. Bukan tambah ya, darab di sini. So now karbon sudah balance, baru kita pergi oksigen. Oksigen sebelah kiri ada 4. Sebelah kanan ada? Berapa oksigen ni? Sebelah kanan ada berapa oksigen? 4. Jadi sudah balance. 4. Okay, settle. Balance sudah. Jadi, perlu tambah hidrogen? Tidak perlu. Jadi sekarang tinggal cek charge. Sebelah kiri ada negative 2. Charge dia sebelah kanan ada 0. Maka balance. Ah, balance sudah? Belum lagi. Tambah elektron dekat mana? Kiri atau kanan? Right side. Tidak perlu. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Kenapa sebelah kanan? Sebab di sebelah kiri ada minus 2. Ya. Sebab sebelah kanan tu lebih positif kan? Dia kosong tapi dia lebih positif daripada yang negatif ni. Jadi kita kena. Jadi mau tambah berapa elektron? Tambahlah 2 elektron. Sudah tambah 2 elektron. Negatif tu barulah jadi negatif tu overall. Jadi balance kiri kanan. Okay, now it's time to combine. Okay, let's get the zero. Okay, now let's combine these two equation. So before that, kita kena make sure dia punya bilangan elektron adalah sama.
So this equation here, yang ini ada 3 electrons, yang ini ada 2 electrons, maka apa kita buat? Yang ini kita darab 2. Yang ini kita darab 3. 3. Jadi jujur saya sudah bilang so jujur saya sudah bilang kalau gatal-gatal saja. So, kita pun kasih keluar dia. Alright, so now maka yang the last equation ya adalah ini adalah jadi 6 electron plus 2MnO4 minus plus 8H plus produce, ah, ini hasilnya akan hasilkan 2MnO2 plus 4H2O. Itu yang satu. Yang sebelah kiri ni pula akan jadi, by the way, kita buat dia punya garis di tengah-tengahnya supaya sama ya. So akan jadi 6 dia akan jadi 3C2O4 2 minus produce 6CO2 plus 6 electrons. Barulah kita boleh gabung. Maka kita cancel out apa yang sama. Yang sama adalah 6 minus. Okay, sudah. Ada lagi yang sama? Sepanjang pemerhatian saya tiada. Jadi tinggal gabung saja guys. So, kita akan dapat 2MnO4 minus plus 8H plus plus 3C2O4 2 minus produce 2MnO2 plus 3C2O plus 6CO2. Now, my question would be, okay, tips dia adalah kamu kena pastikan ya, bukan pastinya. Tips dia adalah kamu kena pastikan ni supaya dia lebih senang untuk kamu nampak dia selari ya. Supaya kamu nampak kiri mana kanan. Okay, so yeah. Soalan mau dalam acidic medium kan, jadi I think you're done. Okay, by the way ini satu marka, ini satu marka, dan ini pun satu marka. Alright, tapi yang tadi itu kamu kena tunjuklah jalan kerja. Ini kena tunjuk jalan kerja nih. Supaya kalau salah pun dia boleh kesian, tengok di situ. Okay people, ada soalan balancing redox equation nih? Nah, ini ada video dekat YouTube. Boleh check. Tiada ya? Tiada se. Tiada se. Mana? Tiada se. Okey je se. Okey je. Okey ba. AMN clan okey ba. Okey betul. Apa ni? Ui ni. Let's get below zero. Cropping. Now. Wow. Ha. Ini soalan yang paling baik markah. Ha. Okay. Penat guys, semput kejap. Aluminium reacts with oxygen gas to form aluminium oxide Al2O3. In experiment, equal amounts of 50 grams of for each reactants are mixed. Okay. Write down the balance equation for the reaction. So, yeah, first kali. So aluminium campur dengan oksigen gas. So Al okay tambah O2 okay produce Al2O3. So di sini kamu boleh darab 3/2, ini darab 2. So dapatlah balance equation. Okay, ini boleh. Darab 2. Ini darab 3 dulu. Ini darab 2. Ini darab 4. Or yang ini pun boleh. Either one. Accepted. Hanya dua ini yang kita terima ya. Yang ini atau yang ini. Kalau yang jadi 8, ini jadi 6, ini jadi 4. Hindek poe deh. Okay. So, that's how you get your first mark. Okay, settle. Which reactant will be completely consumed? Yang mana completely consumed? Okay, sebenarnya ini dalam arti kata lain, dia suruh cari apa ini, guys? Limiting reactant. Yes, exactly. Limiting reactant.
Ten. Hebatlah kamu nih, dapat dia aja sudah berkali. Paham lah kan? Hari penat nih. Eh, serius penat guys? Oh my god, penat. Jam berapa sudah nih? Oh, jam 9. Oh my god, masih 1 jam sudah. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay. Fokus, fokus. So. So, first kali adalah kalau mau cari itu kita akan tahu mole dia lah. Mole dulu, mole given kan? Jadi, mole AL given sama dengan berapa? Dia bagi mass dia 50 gram. Okay, bagi dengan molar mass of aluminium 27. 27. So, 1.852 mole ya. Itu mole AL. Next adalah kita cari mole untuk O2 pula. Mole O2 given. Mole dia, okay. 50 gram divide by molar mass of oxygen is 16. Tapi kena darab 2. Kenapa kena darab 2 ni? Bucket darab 2. 2 darab 16. Oh, ya, tu nah clue dia. Ada 2 sana. Oxygen 2. Ya, betul. Maka 1.562 5 mol. Okey. Ini adalah mol given dan mol given. Jadi, maka selepas sudah kira mol given, kita sudah dapatlah dapat satu markah, satu markah. Nah. Apa lagi? Ada sudah. Jadi, kita pun keluarkan kita punya keramat from balance equation. Balance equation. From balance equation. Okey. Apa dia? Katalah 2 mol AL okay, reacts with 3 over 2 mol O2, okay. Okay, jadi so, kalau saya ada 1.852 mol AL akan jadi X. X ya. X small O2. Alright. So kita pun ni darab silang 2X equals to 3 over 2 times 1.852. Okay. So X equals to kira guys, calculator please. Calculators. 2.778. 2.78. Mol. Mol siapakah ini? Mol. Oxygen. Mol O2. Oxygen. Ya, mol O2 yang needed, betul? Okay, now. Yes. Kamu ada mol O2 given, ada mol O2 needed. Kita pun compare. Sir. Ya, silakan. Mau bagi dua lagi, sir. 1.389. Ya, 1.38. Ini bukan final kan ini? Bukan. Oh, bukan. Bukan. Aduh, aku dipermainkan. Oke, okay, apa jawaban finalnya? Bagi dua. 1.389. Oke. Okay. Ya. Sebab X kan bukan 2X, oke? Okay? Thank you. Sekarang bandingkan mol O2 given dengan mol O2 needed. Given kamu 1.5625. Needed kamu adalah 1.389. Siapa lagi banyak? Hey, ini matematik tahun 3. Siapa lagi banyak? Yang ini kiri atau yang kanan? Given. Banyak. Given banyak, jadi buatlah simbol ini. Jadi, so, given. Teruslah. So, O2 is? Given-nya banyak guys. Kalau given-nya banyak maka O2 adalah
dia lagi banyak daripada yang diperlukan. Excess reactant. Exactly. Ya. Okay, maka kalau automatic, kalau auto adalah excess reactant, maka apa? AL is limiting reactant. Excess. Okay. Siapa makan keropok tu? Okay. So settle. Alright, jadi dapatlah limiting. Jadi semua jalan kerja ini, ya, sehingga ini, okay, menyumbang satu markah. Gak apa-apa. Rezeki masing-masing. Maka AL ialah limiting reactant. Ya. Yeah. Thank you. Lambat ya lainnya. Lain apa tuh? Unify. Okay, gak apa-apa, hujan kan. So, the mass of product form. Okay, mass of product form. Benar mau bincang semua ini. Kenapa mau bincang semua? Okay. Now, kita sudah AL sebagai limiting. Jadi kalau kita mau tahu berapa produk yang dihasilkan, kita kena compare dengan limiting. Okay, maka kita pun keluarkanlah ayat keramat kita. So, kalau saya tidak suka buat ayat keramat tu, ya maksudlah. Abai oi sama aku pun jadi keramat. Okey. Okey. Apa dia? Jadi kita ada dua mole L dengan ini. Maka kita pun buatlah 2 mol AL akan produce. Ingat ya guys, sekali lagi saya mau ingat, ini 3 line. Okey, 3 line. Sorry. Okay, tiga line tu bermaksud reaksi ataupun produce, okay? Produce satu mol Al2O3, okay. Lepas tu, okay. Sekarang ada berapa mol Al? Yang ada, yang diberikan. Oh, tu nak. 1.852. Ini pun X small. Okay. So next, darab silang lagi. Sama macam tadi. X equals to berapa guys? 0.926. Ya. Mol Al2O3. Ini mol yang produce. Okay, product. Soalan bukan mol, dia mau mass, jadi mass therefore. Okay, sekali lagi saya padam dulu. Therefore mass of Al2O3 produce sama dengan molnya 0.926 darab dengan molar massnya, kan? Kan mol sama dengan mass over molar mass, kan? Jadi mau cari mass, molar mass darab mol. Okey. Jadi molnya darab molar mass Al2O3. Jadi oh, kena bracket ni 2 darab 27 tambah 3 darab buruk banget nih. Okey, 3 darab 16. Yes. And you should get 94.45 grams. Okay, final answer boleh je dua tempat perpuluhan. Wala nang problema. Okay, dapat mol ini satu markah, dapat final answer satu markah. Ada soalan so far? Kita masih di 4B. Okay, are you with me guys? Okay, sir. Now, next adalah. Okay, how many grams of the excess reactant remains unreacted? Berapakah baki yang tidak bertindak balas? Jadi, kita sudah tahu oksigen adalah dia punya excess reactant. Dan, we all know that mass O2 given adalah ini, mol O2 given ini, mol O2 needed ini. Oh, jadi
Kita boleh tolak saja berapa yang diberikan, tolak dengan berapa yang diperlukan tadi, maka kita dapat baki-baki yang tidak diekan. Maka, nomor berapa tadi? Ini nomor 3. Okay, nomor 4. Okay. First kali cari mol dulu. Mol O2 unreacted. Okay. Sama dengan mol O2 yang given minus mol O2 yang needed. Okay. Jadi molnya sama dengan 1.5625 minus 1.389. Okay. Ini salah satu cara ya. Tolak maka dapatlah bakinya 0.1735 mol. Okay. Dapat mol ini, actually dapat satu markah sudah. Nggak payah buat yang perbandingan untuk balik sebenarnya. Okay. And then, So mass of O2 remain, okay. Remain ataupun unreacted ya. Ataupun remain sama aja lah maksud tu. Okay, unreacted sama dengan 0.1735 darab dengan molar massnya adalah oksigen. So, 2 darab 16. O2 ya kan? Okay, O2 ya kan? Okay, maka final answer-nya should be 5.552 grams ataupun 5.55 grams. Okay, accepted. Satu markah. Okay. 5.552. Okay, and last but not least, number 5. If the percentage by mass of reaction is found to be 85%, calculate the actual yield. Ah, ini menarik ya. Okay. Percentage by mass ni adalah istilah lain kepada percentage yield sebenarnya. Untuk soalan ni lah, percentage yield. Jadi, percentage by mass ataupun yield sama dengan formula dia actual yield divide by theoretical yield darab dengan 100%. Okay. So, percentage sudah dibagi guys, 85%. Okay. Actualnya adalah sebanyak kita mau cari kan. Actual yield, okay. Berapa? Dia bagi, oh kita mau cari. Theoretical yield kita adalah yang ini. Yang kita sudah kira tadi, nomor 3 tadi. Yang produce tu, itulah theoretical yield. Jadi itu adalah 94.45, okay, grams sama dengan darab 100% di sini. So nanti persen tu boleh cancel kan? So actual yield kita pindah ke tempat sama dengan 80.28 grams. Final answer kan? Kalau kamu ambil 4 pun tidak masalah ya guys. Okay. Ini formula ataupun ganti masuk satu markah. Untuk soalan ini. Okay. Okay. Settle number 4. 9.20 sudah guys. 1 jam sudah. Silakan. Sayang mass of O2 tuna tu dia 5.5552 bahkan sir. Iya kah? Kalkulator lah. Selepas point tu ada 35 tu sir kalau tidak silap. Iya kah? Dalam skema saya tiada pun dua aja. Ya pak. I don't have calculator guys. Ada siapa yang boleh? Kamu bisa tekan calculator kah? If you say so. Sudah, sir. Oh, okay. So, ada 35 kan ni?
5.5552, betul? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Bye-bye-bye. Alright. Okay. Thank you. Okay. So, ini adalah nombor 4. Selesailah soalan nombor 4. This is the highest mark of the whole PSPM question, ya. Yang ada 15 marker in total. Okay. Tapi soalan ini dibagi 16 marker, kan? So, maksimum dibagi 15 marker last minute nanti. Okay. So, anything else with this topic, this chapter, chapter 4? Ada apa-apa mau tanya? Oh, wow. Oh, my goodness. Thank you. Number 5. Explain the following sets of quantum numbers. Explain why the following sets of quantum numbers are not allowed in an atom. Bucket, bucket, bucket. Okay. First kali yang ini. NLMS. 2, 1, negatif 1, positif 1, tiber. Kan? Jadi, isunya adalah positif 1 tu kan? S yes, sir. Can only be positive half or negative half. Tu je. Satu markah. Okay, next. L and LMS lagi 3, negatif 1. Baik, kenapa negatif 1 tu? 3, negatif 1. Tiber. Ha, itu ada problem. Jadi, ini kena sebut dulu. Sebab nilai L depends on nilai N. Jadi, when N equal to 3, L can only be berapa? 0, 1, 2. Okay. Thank you. Okay. B. For a multiple electron atom, electrons are arranged into atomic orbitals in increasing order of energy. State which rule is correspond this to increasing order of energy. Oh, apa tu? Apa rule yang katakan begitu? Aufbau. Ya. Kena A U F B A U. Aufbau principle. By the way, tiada apostrophe S, ya. Ini bukan nama orang, ya. Okay. Okay, next. Arrange the following orbitals in an order of increasing energy. So, kita start daripada yang bawah sekali. Paling rendah di sini adalah 3P, ya. 3P, lepas tu 3D, 4S, or 4S dulu. Lepas tu 3D. 3P, 3P, 4S, 3D. Lepas tu ada 5S dulu. 5S dulu. Okay. Ini kamu mau tahu macam mana mau buat ni, kamu kena pakai itulah. Pakai itu yang turun-turun tu kan. Oh. Ada dalam skema jawapan juga kan ditunjukkan macam mana. Okay, 5S. And then 4D. And then 4F. And then 6P. Itu dia punya urutan. Dan jangan lupa label. Ting, ting, ting. Dia mau increasing energy kan, so increasing. Ha? Kenapa kau? Increasing order of energy. Okay, that's how you get it. Satu markah lagi. Okay, so ini kena tengok video ada parts yang tunjuk yang begini-gini tu kan. Ha. Sa. Sa. Yeah. Sa. Yeah. Sir. Yes. Kenapa itu? Hilang. Tiada sudah.
Tidak ya? Okay. Given the following sets of quantum numbers of three electrons at the highest energy orbitals for an atom Z. Aduh. Sir? Ya. Kalau tak tulis arrow increasing of energy itu macam mana? Oh. Itu good question ya. Kalau tidak buat itu, pendapat kosong. Sebab kamu kena label. Sebab boleh jadi kamu susun dia daripada kanan ke kiri, kiri ke kanan. Begitu maksudnya. So ini wajib. Bawa ini, mis highlight ya. Ini wajib. Gitu. Okay. Faham ya? Wajib. Tapi kalau kamu lupa juga dah tahulah. Surah-surah malam ni ya, wajib buat. And let me just inform you. Oh, tidak payah. Itu rahsia. Okay, sambung. Given the following sets of quantum numbers for three electrons at the highest energy of orbital for an atom Z. Ada ini, 3, 2, 0. Okay, ini semua. Jadi, God. Oh my God. Okay. Quantum number yang determine the shape. Okay, apa nama quantum number yang determine the shape? Ada dua nama di sini. Sama ada kamu pakai nama angular. Yang tentukan shape adalah L kan? Jadi angular momentum. Quantum number. QN lah, quantum number. Or kamu boleh panggil dia sebagai azimuthal. Quantum number. Okay. Inilah nama dia. Give the electronic configuration of Z. Oh, dia mau electronic configuration ya guys. Dia mau yang full ya. Okay. Jadi untuk yang full ini. Okay, kita tengok dulu. Elektron dia ini ada yang elektron the highest kan. Dia ada dekat 3, 2, 3, 2, 3, 2. Semua berada dekat 3D. Ini pun dekat 3D. Ini pun dekat 3D. Haha. Jujur saya bilang. Jadi semua ada 3 elektron dia bagi. Semua dekat 3D. Maka dia punya elektron configuration akan berakhir dengan 3D3. Ha. Jadi untuk sampai dekat 3D3 ini, maka dia kena isi yang depan-depan ini dululah sebelum 3D3. Maka kita asal daripada 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, barulah sampai 3D3. Maka inilah yang dikatakan full electronic configuration of atom Z. Okay. So, now number 3. Draw the shape of orbitals occupied. Okay. Occupied by valence electrons of atom Z. So, kita tengok valence electronnya berada di mana? Dia berada dekat. Mm-hmm. 4S dan 3D. Dahsyat. Dahsyat. Maka kita pun lukislah. 4S. Okay, dan juga 3D. 3D berapa mau lukis ni? Soalan saya suka tanya ni. Berapa 3D mau lukis? 3. 3, betul. Bolehlah. Bolehlah kempung-kempung. Buat paksi dulu guys. Okay, 4S dulu. Lepas tu 3D. Lepas tu 3D. And then 3D. 3D apa melukis kan? 4S dulu. Kita buat 4S dulu yang bulat-bulat. Okay, settle 4S. Dahlah besar sikit lah. Nah, 4S. Okay, settle. Oh, jangan dilupa. X, oh my god. X, Y, Z. X, Y, Z. Okay. Oh, sebelum tu. Jadi saya mau label dulu ni. Saya lukis dulu di sini. So ini berada, oh my, terlebih pula. Okay. Ini berada di antara X dan
Z, maka namanya adalah 3D XZ. Saya tadi saya membuat 3D XY pula, XY. Maka saya pun buat di antara X dan juga Y. Oke, maka namanya adalah 3D XY. Kali ini saya mau ubah angin. Saya mau dia X dan Y, tapi saya mau dia berada pada paksi. Jadi apa saya buat? Saya pun buat pada paksi X dan pada paksi Y. Maka namanya adalah 3D X square minus Y square. Get it, people? Okay. Bergantunglah, mau lukis mana-mana. Yang penting lukis 3, any 3. That's how you get your marks. I, E, San, Se, 4 markah. Okay? Dahsyat kan melukis tu 4 markah. Aduh. Okay. To form, okay, yeah. Soalan nombor 3 ya. Ya, silakan. Yang 3D 3 itu macam mana sedapat tadi? Oh, wow, jauh sekali kita undur. Nah, setiap berapa paham tadi, sir? Oh, okay, begini. Dia bagi tahu dalam soalan. Given the following sets of quantum numbers for the three electrons of the highest energy orbitals, kan? Dia bagi NLMS ada 3 set di sini. Okay. Setiap satu set ini mewakili satu elektron. Setiap satu set ini mewakili satu elektron. Okay. Jadi sekarang dibagi 3 set, maksudnya 3 elektron lah. Seperti yang dibagi dalam soalan, 3 elektron. Now, di mana ke elektron ini berada? Kita tengok dia punya nombor N dengan L saja. NL, 3, 2. Maksudnya dekat 3D. Kalau 3, 1 dekat 3P. Kalau 3, 0 dekat 3S. Ah, begitulah. Lepas itu 3, 2 lagi, 3D lagi. 3, 2 lagi, 3D lagi. Jadi maksudnya 3 elektron ini berada dekat 3D. Jadi kita tahu bahawa dia punya highest energy elektron berada dekat 3D semuanya. Jadi 3D, 3 itu yang paling hujung. Boleh? Boleh, terima kasih, sir. Okay. Okay, ini mesti bukan MN kan? Siapa tuh? Dari kelas mana? Dari kelas mana tuh? Saja. Oh my god. Excel. Apa dia? Siapa? Excel. Ah, okay. Okay, thank you. Okay, now. Okay. By the way, people, sekali lagi saya bagi tahu, okay. Bila, okay, saya mau bagi tahu kamu satu benda. Tahu kamu confused istilah ni. Highest energy tidak semestinya valence elektron ya. Highest tu yang paling tinggi, 3D3. Tapi kalau dibilang valence, valence termasuk sekali dengan 4S. Tidak boleh bilang valence ini saja. Valence dia sekali dengan 4S. Okay? Itu istilah valence elektron. Elektron pada the outermost shell. Okay, now, kita pergi soalan last kali di sini, yaitu number 4. To form Z3+, 3 electrons are removed from atom Z. Write down the electronic configuration of for Z3+. Okay, now. Jadi, kita sudah ada yang atom tadi kan, Nina? Siapa? Alamak. Macam mana ni? Siapa? Tak apalah. Kita turn balik ke number 4. Okay. Kita ada yang asal 1S2, 2S2, 2P6. Ni atom ya. 3S2, 3P6, 4S2, 3D3. Okay guys. Now, I would like to remind you guys. Kalau dia sampai D orbital ni, kamu kena hati-hati ya. Untuk mengelakkan kekeliruan, sebaik-baiknya kalau kita tahu dia mau buat atom, dia mau buat ion, dia mau remove ni, kita kasih dia arrange dulu yang hujung ni. Susun balik. Sebab apa? Setelah sudah diisi elektron, 4S akan berada lebih tinggi energi daripada 3D. Semua orang tahu kan itu? Okay, 4S kalau sudah isi, dia akan lebih tinggi energi daripada 3D. Masa masih kosong, kita isi dia dulu. Dia lebih rendah energi. Okay. Now, cerita dia mau jadi 3+. Untuk jadi 3+, dia kena buang 3 elektron lah kan? Kena buang. Okay. 3+. 3 elektron, remove. Oh, dia sudah beritahu pula dalam soalan. Gigi pergi setahun balik. Remove. Okay.
Jadi di mana dia mau remove dulu? So kita kena remove daripada yang paling luar. So yang paling luar sekarang adalah 4s. Okay? Jadi ada dua elektron di sana. Okay, maksudnya semuanya akan di remove lah. Semuanya akan di remove. Semuanya di yang mau buang adalah daripada 3D. Yang paling dekat di your final. So untuk atom Z. So itu atom Z. Sorry. For ion Z, Z3+ sama dengan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Oh jangan garis begitu ya. Nanti kamu buat bulog di dalam exam. Jangan. Itu cuma saya mau bagi tahu saja. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Maka di sini tinggal 3d2. Okay. Any question about that, or are you guys okay with it? Faham ya? Oh God, I'm so tired. Faham, sir. Yeah, thank you. Guys, sudah 9.37. Kamu masih mau continue dengan 6.78 atau kita take a break dulu? Kita sambung lagi mungkin besok kah? Atau anda tahu? Kita rehat-rehat lah, apa kata ya, kan? Anda? Saya pun rasa kita ya, rehat. Kita rehat dulu, ha? Okay. So, besok kita akan fokus dengan soalan chapter yang explain-explain tu. Dengan chapter explain yang pizzas and sas semua. Dan juga kita akan fokus dengan reversible reaction. Okay? I think so, ya? Yeah? Saya akan upload video ini. Felicity boleh stop recording? I have something to tell you guys. Mana? Sudah tutup, Felicity?